What the fuck teman-teman, ternyata di stake 490 ya teman-teman ya. 490 kalau kalian bisa nyelesain, kalian bisa dapat 2. Waduh, 2 equipment merah teman-teman. Ini gue baru tahu banget ya. Jadi kalian, wah, gue baru ngeliat teman-teman, gue gak ngeh ya. Ternyata di stake 490 kalian bisa dapat 2 equipment merah, yaitu baju sama celah sama sepatu ya teman-teman ya. Waduh, tadi gue lagi iseng-iseng ngepush aja teman-teman, jadi karakter gue tuh kuat. Dan di 490 itu kita gratis dapat 2 equipment merah, enak banget ya. Gue bakal coba cek dulu lah kalau kayak gitulah equipment gue ya. Waduh, kalau kayak gitu enak banget ya teman-teman ya. Kita nyelesain stack aja terus nanti dapat banyak equipment gitu ya. Coba drop, ganti dulu elemen air lagi, pas banget ya. Nice, kita refine, quick exchange, breakdown, quick breakdown lagi, quick. Oke, okay, nice banget. Nah ini bintangnya nih teman-teman nih. Combine. Oh yang satu nggak ada tandanya teman-teman, nggak ada logo elemennya ya, jelek ya. Tapi nggak apa-apalah. Ini kita punya yang oni sama yang air ya teman-teman. Nanti kita cari-cari lagi. Gue bakal coba ngepush lagi teman-teman. Ini gue ngepush kuat karena gue build Kyujuro ya. Kyujuro gue bakal maksimalin aja lah kalau kayak gitulah. Supaya di pilot trainingnya ini kuat sampai maksimal teman-teman. Gila ya, enak banget ya. Stack 490 tuh dapat equipment merah ternyata teman-teman. Jadi kalau kalian yang belum tahu, ngepush sampai stack 490 nanti dapat 2 equipment merah ya teman-teman ya. Secara gratis ini kalau misalnya kayak gini tandanya ada yang senjata sama baju juga teman-teman. Kalau gitu kita lebih bagus fokus ke support ya daripada yang DPS ya teman-teman. Soalnya yang DPS itu bisa dapat gratisan equipment yang warna merah teman-teman. Oke, 500 kita gagal. Nah kan, di 500 kita bisa dapat ini helm sama sarung tangan DPS teman-teman, gila ya. Wah ini sih harus buru-buru diselesai nih, kuat dong. Gua punya CC banyak cok, so aja oke-okean aja lah, teruslah coba teruslah. Kalau nggak kuat gue pakai Shinobu nih. Shinobu ya, kita masukin Shinobu ya. Kita main keluarin Shinobu. Aduh, masih nggak kuat teman-teman, keras banget ternyata. Coba gue cek dulu kalahnya tuh di mananya. Ini nggak ke stun-stun lagi nih, nggak ke tonton gitu maksudnya. Damage-nya sakit banget. Aduh, yuk kita mati pertama teman-teman. Ganti formasi ya. Baik, formasinya mungkin kita ganti seperti ini mungkin ya. Ini nih, kita ganti seperti ini aja deh. Ini ketahuan satu orang lu doang anjir. Ini harus sering-sering kena ton teman-teman. Seenggaknya minimal 3 orang gitu loh. 2 orang lumayan. Silent 1 orang. Oke. Aduh, buset. Kyujuro tank gue itu kuat ya teman-teman ya. Dia setengah darah loh. Harus ketahuan semua sih ini. Nggak bisa kalau nggak ketahuan semua ya teman-teman ya. Coba gue mau ngeliat Q musuh itu damage nya berapa teman-teman. Oh itu nggak hilang ya. Kena damage block, enak. Nggak kena damage berarti kita. Dia tapi nge-heal ya. Oke, okay, nice one. Oke, okay. Jebret 600k, masih kurang damage asli. Semoga menang ya. Aduh masih kalah teman-teman. Harus ke stun ke tahun 33-nya sih.
Ini gue 2 menit lagi gue bakal coba terus ya teman-teman ya. Kalau misalnya gagal, ya emang gue belum kuat gitu ya line up-nya ya teman-teman ya. Kayaknya kita gak usah pakai yang ini, kita harus pakai yang heal deh kayaknya. Lumayan banget ini equipment merah. Satu set cok. Ayolah, keberuntungan lah, gak apa-apa, beruntung. Aduh, 5 kali lagi teman-teman. Kalau gagal emang gak kuat ya. Aduh, coba sampai ke tahun ketiga orang gitu ya. Ah, tahun satu orang doang, skip. Anjir lah, sekunci gue tuh tahunnya gede cok, chance-nya. Masa ini cuma satu orang doang mulu? Nah ini 3 orang ya. Kalau misalnya ini sampai gagal juga, berarti memang gak kuat teman-teman. Gak kuat teman-teman. Harus naikin lagi CP-nya ya. Ngebet-bet gue pengen yang punya topi sama senjatanya itu loh teman-teman. Tuh, gak bisa lah. Please, sekali ya. Ah, jangan pakai dulu berarti, pakai inilah Shinobu, si Tamayo. Oke, nggak kuat teman-teman. Oke lah, mungkin sekian untuk konten kali ini. Jangan lupa di like dan di subscribe dan see you di next video. Goodbye. Oke teman-teman, usaha dan kerja keras memang nggak itu ya teman ya, nggak mengkhianati hasil ya. Akhirnya gue lolos juga di stage ini. Dengan dicoba terus-terusan sampai sakunji gue itu kena taun semuanya lah teman-teman, pokoknya ya lumayan banget dapat 2 equipment merah ya. Kita coba cek aja dulu abis ini. Udahlah, skip aja lah, susah cok, perbedaan selisih CP nya tuh jauh banget, susah jadinya. Kita coba cek aja dulu untuk equipmentnya. Equipment 1 Oni 1 air cok, wih pas banget ya buat gyu gue, anjir. Yang Oni gue udah punya, yang Oni belum, Oni udah lengkap dong jadinya ya. Nanti kita mainin Gyume kali ya. Oni tuh banyak banget coba yang Oni. Kok combine, drop, equipment, drop, equipment, gila cocok. Nanti aja lah, bintangnya nanti ya, kita refine dulu aja lah, yang penting punya dulu teman-teman. Berarti yang tadi Oni juga ya. Aduh, Oni udah banyak banget teman-teman. Nanti gue bakal ganti lah ya, salah satu ya. Kali aja dapat air atau api kan. Oni si Gyutaro ini dimanjain banget, pokoknya enak banget dapat mulu Gyutaro ya. Oke. Oke lah teman-teman, mungkin sekian untuk konten kali ini. Jangan lupa di like dan di subscribe dan see you di next video. Goodbye.